kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kerana kerajaan membantu kita orang macam ni, orang yang susah yang terjejas. Terima kasih lah. Sebab tak ada apa yang kita nak boleh cakap selain terima kasih banyak. Sekarang ekonomi kita pun dah down, betul-betul down. Itu antara ungkapan bakal penerima bantuan prihatin rakyat BBR, Iskandar Azman, 27 tahun, mengenai bantuan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Menurutnya, bantuan itu sangat membantu dia dan keluarganya bagi meringankan beban perbelanjaan seharian dan berharap negara segera pulih dari wabak COVID-19 sekaligus merancakkan semula sektor ekonomi negara. Kelegaan sama diluahkan Uthman Kathim, 67 tahun, yang bersyukur dengan bantuan diberikan biarpun ia mungkin hanya bertahan untuk tempoh jangka pendek. Okey, legalah kan. Tapi jangka masa panjang memang tak cukup benda tu kan. Tapi daripada tak ada tu, biar ada lah. Tapi kalau boleh kerajaan lagi mau prihatin rakyat bawah lah untuk lagi bantuan lebih banyak lagi untuk tuan. Pada para rakyat Malaysia, saya minta lah kalau boleh sama-sama ikut SOP untuk pertukaran ini, dan kalau boleh jaga diri sendiri lah. Jaga diri sendiri. Nah, agapkan orang lain jaga kita pun tak boleh sangat. Jadi kita jaga kita sendiri sebenarnya. Sementara itu, Muhammad Izzat Haziq, Muhammad Kamarudin dan Muhammad Uzair Rosli, 24 tahun, bersyukur kerana individu bujang seperti mereka juga tidak terkecuali daripada menerima bantuan RM100. Mereka yang turut terjejas akibat COVID-19 terpaksa mencari kerja sambilan lain dengan menyertai perkhidmatan penghantaran makanan bagi menyara kehidupan. Dapat juga tambah untuk pendapatan kan. Sebab apa ni, macam apa ni, allowance kena potong. Dia cuma gaji pokok je tak potong. Cuma macam allowance tu dia potong lah. Dalam 20% lah. Dengan inisiatif yang kerajaan bagi tu, dapat sikit banyak, dapat membantu jugalah untuk pendapatan isi rumah ke, untuk individu bujang ke. Duit tu nak buat macam mana? Nak guna macam mana? Duit tu mungkin saya buat untuk apa ni, pembelanjaan seharian ke, untuk isi minyak motor ke, untuk buat grab ke kan. Betul. Boleh guna duit yang dibagi tu dengan sebaiknya lah. Gembira juga lah, bersyukur. Daripada tak ada kan. Sebab saya pun memang ada kerja lain. Cuma sekarang waktu MCO ni, terpaksa orang kata cuti kan, tutup kedai. So kita ikutlah mana-mana yang boleh buat duit. Untuk orang yang orang cakap hilang pekerjaan tu, pekerjaan tu ada. Cuma kita kena carilah kan. Sebab tak adalah nak harapkan bantuan kerajaan je. Kita sendiri kena ada usaha lah untuk mencari pendapatan lebih, cuba bidang baru. Sebab sekarang ni pun kita tak tahu sampai bila nak habis benda ni kan. So berani tonjolkan dirilah. Semalam, kerajaan bersetuju meluluskan BPR kepada isi rumah yang berpendapatan bawah RM2,500 berjumlah RM500, RM300 kepada isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000, dan bantuan RM100 kepada individu bujang.